Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan memberi informasi tentang telur, dimana kemarin ada yang bertanya di IG ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham mengenali telur yang jadi dan tidak jadi, di sini akan saya berikan informasinya agar teman-teman tuh lebih mudah untuk mendeteksi ya, mendeteksi untuk telur entok ya. Dimana kita akan lihat dari segi fisiknya dan juga dari segi isinya gitu ya. Jadi bagaimana caranya, dan walaupun terlihat sepele ya, untuk peneropongan telur ini sangat penting menurut saya ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham atau masih istilahnya kurang teliti, kurang sabar untuk usaha ternak indukan ini, mungkin dibiarkan aja. Yang penting nanti kalau busuk dibuang, yang jadi ya dibesarkan gitu untuk anakannya. Jadi langsung saja kita bahas di video kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu. Like apabila teman-teman suka dengan video Catur Unggas. Dan tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, langsung saja, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Dan pertanyaan ini cukup lama di Instagram. Memang saya mau buatkan video ya teman-teman, karena mungkin ada teman-teman yang lain masih belum paham. Dan kebetulan di Catur Unggas ini banyak yang ram untuk entoknya atau indukannya. Yang ram cukup banyak, dan yang fertil cukup banyak juga, bagus ya, untuk perkembangannya bagus. Dan kemarin ada yang bertanya, tolong mbak diberi solusi untuk yang breeding atau yang usaha indukan ini banyak sekali yang infertil, bagaimana untuk solusinya, apakah di Catur Unggas juga seperti itu. Nanti akan saya berikan informasi atau saya buatkan video lagi untuk teman-teman yang kemarin bertanya seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini udah ada telur, ini ada 3 butir. Dan untuk fisiknya sendiri teman-teman bisa lihat nih, berbeda sekali untuk ketiga telur nih. Ini agak hitam, ini bulat ya, bulat, lebih kecil di antara 1 dan nomor 3 ini ya, 1, 2, 3. Dan ini normal, untuk ukurannya normal. Dan untuk fisiknya juga tidak terlihat hitam ya. Dan untuk ketiga telur ini ternyata untuk telurnya itu kurang bagus atau alias reject ya, infertil teman-teman. Dan di antara ketiga ini rusaknya itu berbeda. Jadi pas waktu pengeraman yang berbeda-beda ya. Jadi kita jelaskan agar teman-teman lebih tahu dan memahami. Dan di sebelah sana yang kandang ujung, maaf, untuk pengeraman yang ujung ini baru ngeram ya teman-teman. Nah, ini induknya baru ngeram, jadi udah di rami sekitar 1 minggu ya, 1 minggu. Otomatis setelah 1 minggu saya sudah menyarankan untuk mengecek ininya, mengecek untuk
telurnya, apakah bagus semua atau fertil semua atau ada yang infertil ya. Dan saya sudah menemukan satu untuk yang di pengeraman yang dirami 1 minggu, dan ini adalah telur infertil. Jadi itu totalnya ada 11 ya, 11 butir. Dan yang 2 itu masih apa ya, istilahnya masih belum nampak sekali, dan ini tidak ada kuning telurnya. Di dalamnya tidak ada kuning telurnya. Kalau tidak ada kuning telurnya, itu sudah pasti tidak akan jadi anakan. Tapi ada juga yang ada kuning telurnya, tapi dia infertil atau tidak akan jadi anakan. Itu ada tipenya macam-macam ya. Dan kita udah seleksi dapat 1. Terus ini yang udah dierami, yang udah istilahnya sekitar 20 harian ke atas ya. Dan di pengeraman nomor 1 ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini kemarin 13 saya udah buatkan video, kalau teman-teman mengamati video catur unggas yang udah rilis, itu saya katakan 13 tuh ada 13 kalau enggak 12 itu fertil tapi ada yang bermasalah. Ini 1. Nah, untuk fisiknya teman-teman bisa lihat sama seperti yang di tanyakan teman kita. Jadi kemarin saya screenshot untuk gambarnya ya. Jadi kita samakan untuk screenshotnya. Nah, ini hampir sama ya. Untuk fisiknya udah terlihat tidak putih tapi ada hitam-hitamnya. Dan ini ada perkembangan tapi di dalam itu tidak ada uratnya atau tidak ada gerakannya juga. Tapi ini nanti masih saya ikutkan teman-teman. Kita cek apakah nantinya akan mati jadi busuk karena uratnya udah nggak ada, atau apakah jadi anakan gitu ya. Jadi saya seleksi dulu, apa, eksperimen dulu gitu. Dan ini sudah terlihat ya, kalau yang tadi udah nggak ada kuningnya ini. Nah, ini ada kayak garitan-garitan kayak gini. Ini telurnya nggak normal, nggak ada kuningnya. Terus yang terakhir, kalau ini masih normal teman-teman untuk fisik luarnya. Fisik luarnya masih normal. Ini udah dierami ya sekitar 15 hari ke atas, 20 hari ke bawah ya kemungkinan. Jadi kalau kita sudah istilahnya berpengalaman untuk peneropongan, pasti tahu, oh, perkembangannya seperti ini. Udah terlihat paruhnya, udah kayak USG itu ya teman-teman. Nah, ini untuk telurnya itu masalahnya adalah uratnya udah nggak ada, terus hitamnya juga nggak ada. Jadi ini jadinya putihnya itu bukan putih bening ya, putih keruh. Jadi warnanya putih keruh. Jadi udah dipastikan kalau udah nggak ada uratnya, putih keruh, ini nggak akan jadi. Kalau dipecah, ini untuk kuning dan putih udah tercampur. Jadi tercampur rata ya, tercampur jadi satu dan encer kalau dipecahkan. Kayak gini bisa untuk tambahan konsumsi indukan supaya nanti bisa untuk nutrisi. Nanti saya buatkan videonya ya. Jadi di antara ketiga ini teman-teman sama-sama tidak jadi, tapi permasalahannya berbeda. Lebih gampang kalau teman-teman tuh bisa meneropong. Jadi kita bisa mendeteksi kalau udah gak jadi, itu bisa dikonsumsi jadi tidak busuk. Bisa untuk tambahan lauk, wow, ya, karena itu nanti ada kuningnya tapi gak akan jadi anakan. Dan ada ada yang bermasalah tidak ada kuningnya cuma putih, itu juga ada yang tadi ya. Oke teman, mungkin itu saja informasi kali ini, sedikit share mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga.
Jadi ini nanti yang ini saya masukkan lagi ke tempatnya situ, yang dierami dua indukan. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan ini udah saya seleksi untuk yang ram-ram ini udah. Nah ini dua juga, karena kemarin yang sini saya taruh sini, ini perkembangannya cukup bagus. Jadi kalau di catur unggas, indukan itu lebih saya atur ya, saya atur supaya tidak nanti udah lama ngeram, istilahnya udah lama ngeram terus sampai 30 hari ternyata yang dierami tidak menetas dan busuk, itu akan kita akan rugi waktu dan rugi untuk telurnya. Jadi kita double rugi. Maka dari itu untuk sedikit share ini sepele tapi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.